Eh, Forngoni yang je bermain Mobile Legend, PUBG, Free Fire, saban kali jaringan gangguan, ngoni selalu bilang tai ni Telkomsel, tai ni XL, tai ni Tri, tai ni Indosat. Ngoni lihat ini kalau pendek. Eh, cong ngoni lihat sana awan di bawah. Rumah-rumah sana cuma boleh kecil. Eh, dipakai onta. Ngoni kira sana punya kerja begini. Coba ngoni kalau berani. Ada nyali atau nyanda? Heh. Forngana yang di atas tower, petugas tower, taile dengana. Siapa suruh ngana kerja di tower, so? Tilas tong ngana, tolong dah suruh pangana. Ha? Makanya, kalau ni mau kerja, nak usah. Nak dapat gaji, so ngana. Dorang nak bayar pangana, pe gaji, kok ngana mau sampai babas itu pat orang pelanggan. Salah-salah ke tu? Kalau memang jaringan bisa, no baking dang apa guna, ada ngana dang. Tong gantung, tiap pangana di tower situ, baru ngana tahu ngana. Forngana yang jawab panjat tower, dengan Nacin. Siapa cuma gara-gara jaringan kong ini dua baku bantah. Kalau misalnya dia mau ciri kong mau kena panganan yang di dalam oto. Siapa mau help? Pasti udah gue. Oh nah. Wajar kan kita sebagai pelanggan di dalam panganan. So, kira-kira enak dia pakai kuota, pakai pulsa. Loh, itu ada pekerjaan kan tuh? Eh, Formoni yang jaba beli cingke. Kenapa ngani babli pin murah sekali dang? Ini kelas dap bab ite cingke. So di ujung napa ya? Cula ni tangga so di ujung. Aku hargai kamari. Kalau menjatuh kamari siapa mau help? Mun cuma pin murah ngani babli. Ini kira pendek apa? Cula sudah pali gunung sebelah ini. Woi, tamang bakuat. Ah, oh, ngoni. Ini kelas sadap. Oke okay, guys, eh. Ngana yang di atas tower. Biasa jangan nak kisaran apa tu ada di atas tangga. Masih biasa-biasa. Tuh guys. Kongan aku. Nggak usah jangan kasih turun naik. Itu harga cingke. Kira nak lala mau naik cingke. Mau kira eh. Cepat mau pongo kok. Mau pindah-pindah tangga. Dari mau turun lagi tuh om sana. Forngana yang jawab panjat toer. Dengan Nacin. Siapa cuma gara-gara jaringan kong ini dua baku bantah. Kalau misalnya dia mau ciri kong mau kena panganan yang di dalam oto. Siapa mau help? Pasti udah gue. Dari studio, saya Reza Tubagus dari CNN Manado. Mengabarkan bahwa terjadi dari gempa bumi kekuatan 5 skala Richter di kawasan Manado. Tadi terjadi, bisa kita lihat bersama di Hotel Swiss Prime. Semua orang berhamburan keluar. Ada yang masih pakai handuk guys. Siapa mau help? Kalau ini hotel mau rubuh, siapa mau help? Tapi hotelnya masih di dalam. Yang mana itu BM Takage itu? Yang bagaimana dia? Ini BM Takage. Mana yang ini? Ya Allah, yang mana sah? Itu BM Takage itu no. Ya Allah, tak sunin tau bapak pegang HP ini.